Halo guys, kembali lagi bersama Gung Harley di sini. Dan kali ini saya akan memperkenalkan program terbaru saya yang bernama Nyabar. Jadi Nyabar itu ada singkatannya loh. Singkatannya adalah nyanyi bareng. Jadi sesuai nama program ini, saya di sini akan berkolaborasi dengan talenta-talenta muda berbakat untuk hadir di sini. Pada episode pertama ini, saya kedatangan tamu spesial, seorang vokalis muda berbakat, jebolan dari The Voice Kids Indonesia Season 3. Please welcome Meiska Adinda. Yeay. Oke, halo Meiska, apa kabar? Selamat datang di Nyabar episode pertama ini. Nah, ini kakak mau nanya-nanya nih sedikit tentang Meiska ya. Meiska pertama kali itu nyanyi dari kapan sih? Sebenarnya suka nyanyi itu dari kecil banget. Tapi mulai ikut nyanyi gitu dari kelas 3 SD. Pertama itu waktu ada seleksi gitu di sekolah untuk lomba, terus Meiska ikut, terus lolos. Jadi mulai ikut-ikut lomba gitu deh, terus ikut les diikutin sama mama. Oh gitu, terus kenapa milih nyanyi? Kok nggak main gitar atau main drum, main piano? Kenapa ya? Soalnya dari kecil itu rasanya nyanyi itu kayak ngapa-ngapain, maksudnya di mana aja bisa, terus lagi mandi bisa, lagi kayak bisa di mana gitu loh, jadi lebih bisa. Oke. Nah, terus waktu ini kan Meiska ikut audisinya The Voice Kids Indonesia Season 3 ya. Nah, prosesnya tuh gimana sih sampai bisa ikut blind auditionnya itu dan memilih jadi timnya Marcel? Jadi awalnya itu ada audisi di Bali kan pastinya. Terus Meiska sebenarnya udah pernah ikut yang season 2. Cuman belum bisa lolos. So ikut lagi yang di season 3, terus akhirnya astungkara banget bisa lolos. Terus waktu blind itu bersyukur banget ada 3 coach yang muter. Terus Meiska bingung banget sebenarnya mau pilih yang mana. Cuman karena ngerasa passionnya lebih ke coach Marcel, jadi pilih coach Marcel. Oh gitu. Siap. Kalau gitu, nah tadi kan udah tuh cerita sedikit singkat ya tentang sampai di The Voice Kids Indonesia Season 3. Nah, kemudian untuk vokalis favoritnya Meiska, nah yang paling menginfluence Meiska sampai sekarang ini siapa sih? Coba dong sebutin yang di Indonesia siapa dan yang di luar negeri itu siapa. Sebenarnya ada banyak banget artis yang Meiska sukain yang benar-benar menginspirasi. Kalau misalnya yang di Indonesia tuh ada Afgan, terus Tulus juga. Tulus. Terus yang dari luar ada Ariana Grande, terus Beyonce, kayak gitu-gitu. Oh gitu, siap. Oke, untuk nah tadi udah vokalis favorit ya yang mempengaruhi Meiska, dan untuk yang sekarang nih, untuk lagu yang paling Meiska seneng, paling Meiska suka saat ini nih lagu apa sih? Kan banyak tuh ada lagu Indonesia, lagu barat yang hits. Nah, dari antara di antara semua yang banyak itu, yang mana paling Meiska suka saat ini? Kebetulan sih karena lagi ada lagu barunya Tulus, Adurayu. Jadi suka Tulus banget. Tulus Glenn sama Yofi Widianto ya. Jadi suka banget ya. Kenapa suka sama lagu itu? Gimana ya, lagunya tuh kalau diin sama mereka rasanya beda aja gitu dari lagu-lagu Indonesia yang lain. Kayak di atas standar gitu. Oh, di atas standar. Iya, benar juga. Kisah dari lagu itu juga dalam sekali ya. Dalam banget. Kakak nonton video klipnya, bagus juga. Oke deh. Gimana kalau misalnya kita nyanyiin bareng lagu Adurayu itu? Boleh. Oke deh, kalau itu yuk. Atau kau ingin
Oke, terima kasih Meska sudah meluangkan waktunya untuk datang ke Nyabar episode pertama ini. Dan kalau teman-teman netizen di sini ada yang pingin kepoin Meska, bisa follow Instagramnya Meska. Apa namanya? @meska.adinda. Nah, jadi nanti teman-teman bisa follow Instagramnya Meska dan aku bakal share linknya di bawah video ini. Dan aku juga mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai selesai. Dan jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan sampai jumpa di Nyabar episode kedua. Terima kasih, sampai jumpa. Dadah.